sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidak terhenti kakimu berlari, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Itu yang nyanyi bareng Triswaka. Iya, ini yang nyanyi bareng Triswaka ini. Yang mana? Kau. Oh, yang iya. Mana, yang mana? Iya. Yang mana saat di belakang kau? Oke, okay. Selawat Nabi Dayeng. Nabi Putra Abdullah, Nabi Muhammad, Nabi Kekasih Allah, Nabi Muhammad, Maulaya Salli wa Sallim Daiman Abadan Ala Habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah, tak terasa. Lo masih puasa enggak, bro? Masih. Bagaimana puasanya yang sudah berjalan ini? Ada yang bolong atau bocor? Enggak, alhamdulillah. Apa? Ditambal semua. Enggak, alhamdulillah ya, lancar. Lancar. Ustaz gimana? Kalau dilihat dari mukanya sih, kayaknya Tuh bentar, iya. Bang, kebo apa yang capek? Coba, apa? Kebo apa yang capek? Coba. Apa ini saya? Kebo nyokon kurjo. Itu kebo nyokon kurjo. Oh gitu ya? Iya. Ustaz dilawan. Iya. Murid mah di samping aja, makanya... Dan tadi yang ngomong terus Ustaz. Tuh, karena... ke Bogor jalan kaki. Masya Allah, salah berarti Ustaz. Dosa, iya, bohong. Ke Bogor jalan kaki. Oke, nah kalau misalkan, apa coba? Kau pertanyaan, punya pertanyaan lagi gak? Gak ada. Hah? Gak ada. Sapi apa yang bisa terbang? Sapi apa yang bisa terbang? Sapi yang punya sayap. Sapi Derman. Tak kenal maka ta'aruf ya bang. Iya, tak kenal maka ta'aruf. Tak ta'aruf. Enggak, bukan cuma ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau tak sayang, tak nikah-nikah. Orang-orang apa yang ditembak enggak kena. Cuma. Orang menghindar. Iya kan enggak kena. Anu, orang yang ditembak enggak kena itu berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Masya Allah, memang Ustaz pintar bahasa begini ya. Nah. Waduh. Masya Allah. Oke. Okay. Banyak cobaan di bulan puasa ini. Ya, Masya Allah. Baca surah Al-Fatihah pakai nada jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Al-Ayah. Sudah kalau yang lain. Nanti dikira lagi orang lagi imam tarawih. Nah, nanti siap-siap aja ya. Astagfirullah. Oke, siap-siap teman-teman menyambut maghrib, menyambut... azan, dan jangan lupa nanti baca doanya. Nanti baca doanya setelah pariwara berikut ini. Tetap di Muslim TV.